bisa dievaluasi semua kekurangan dan sudah dilatih. Ya, kita lihat lagi nanti lawan Persita, nanti mana lagi yang mungkin yang harus kita. Saya rasa pasti banyak lagi karena dia baru, tim baru dibentuk kan, jadi kita harus ya harus sabar. Kita lihat lawan Persita nanti kalau apa lagi masalah kita selesaikan lagi. Kan waktu masih ada. Kalau kecepatan apa? Catatan kekurangan-kekurangan yang diperbaiki. Dalam catatan saya ada beberapa. Yang pertama posisi football kita kurang bagus, selalu cepat dilakukan. Sudah itu kemarin juga ada defending. Ya, defending itu mulai dari depan ke tengah, dari tengah ke belakang. Itu juga kita evaluasi dan kita latih juga.